Wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Tiada lain kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Nabi bersabda, yang aku khawatirkan atas kalian bukan kemiskinan. Yang aku khawatirkan atas kalian adalah ketika dibukakan, dilapangkan dunia. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Seakan-akan Nabi mengharamkan kaya, seolah-olah Nabi mengharamkan kekayaan. Padahal yang dimaksud adalah dunia itu bawaannya seperti itu. Sombong, lupa diri, boro-boro ingat ke Allah, ingat kepada dirinya pun enggak. Itu bawaan dunia itu seperti itu. Maka yang paling hebat tadi, orang yang zuhud, diberikan jabatan tinggi, diberikan kekuasaan, diberikan harta berlimpah, tapi hatinya zuhud, hatinya cukup bersama Allah saja. Tidak membuat gelap hatinya, tidak membuat lupa diri. Itu orang yang